Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhulus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para pemirsa yang sangat dicintai dan yang sangat didoakan dimanapun berada, para pecinta Allah dan Rasulnya, para pecinta semua syiar-syiar Allah yang Allah muliakan, para pecinta semua para kekasih Allah rahimakumullah dimanapun berada, khususnya para pemirsa Nabawi TV yang Al-Fakir cintai. Saat ini alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu di dalam majelis yang di dalamnya kita insyaallah akan membahas tentang bagaimana sikap mukmin di dalam menyikapi berbagai hal. Yang pertama, sikap mukmin di dalam menyikapi segala yang wajib diimani oleh setiap mukmin. Kita semuanya mesti tahu bahwa iman itu adalah keyakinan, kepercayaan kepada segala yang wajib diimani, segala yang wajib dipercayai. Keimanan dan keyakinan ini yang pertama kaitannya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sikap mukmin, bagaimana sikap mukmin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah? Maka sikap mukmin kepada Allah pertama-tama dirinya harus mengenal tentang sifat-sifat Allah yang wajib adanya di Allah, yaitu yang 20 sifat, dan juga yang mustahil adanya di Allah, yaitu lawan daripada 20 sifat yang wajib dan satu sifat yang jaiz yang boleh adanya di Allah, yaitu Allah melakukan apapun dan Allah meninggalkan apapun, itu boleh bagi Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Lalu mukmin ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap mukmin adalah wajib mengetahui kepada semua hak-hak Allah. Lalu setelah itu sifat mukmin, sikap mukmin harus memenuhi hak-hak Allah itu. Hak-hak Allah yang pertama adalah Allah wajib diimani, diyakini sepenuh hati, tidak boleh ada keraguan kepada Allah. Yakin kepada keberadaan Allah, yakin kepada maha sempurnanya Allah, yakni maha suci Allah dari seluruh sifat kekurangannya. Yakin kepada semua yang difirmankan oleh Allah. Yakin kepada hukum-hukum Allah yang Allah peraturkan kepada kita, baik larangannya maupun perintahannya dan juga kebolehan-kebolehannya. Baik perintahannya itu yang wajib, yang sunnah, dan larangannya yang haram, yang makruh. Dan juga yakin kepada janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang beramal saleh. Dan juga yakin kepada segala ancaman-ancaman Allah. Apa yang Allah perancamkan atas siapapun yang melanggar aturan-aturannya, yang maksiat kepadanya, yang kufur, yang syirik kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga yakin kepada apa yang diberitakan oleh Allah Jalla Jalal wahdah. Baik yang kita saksikan maupun yang gaib. Baik yang gaib itu yang terdahulu maupun yang ada sekarang, ya, dalam kehidupan kita maupun yang akan datang. Baik yang gaib itu yang masih ada di dalam di alam dunia sebelum
semua manusia ini kembali ke alam akhirat, atau apa yang harus diyakini tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi di akhirat kelak. Ini sikap mukmin yang pertama, agar kita semuanya betul-betul menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Semoga Allah mewariskan kepada kita, memberi rezeki iman yang sempurna kepada kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.